kayu panjang 3-4 meter yang sudah alhamdulillah sudah selesai ya. Admin Jati Api Proyeknek tidak bisa memvideo dikarenakan tadi siang di rumah ada kegiatan ya. Nah ini ada kayu baru, kayu rencek jati. Tadi ada truk yang bongkar. Ya, hari Senin tanggal 18 November 2024. Seperti biasa ya, ini vlogger. Vlogger di UD Jati Al Barokah. King 3 manusia harimau. Ya, ini kayu, ini kayu lagi, kayu. Yes, operatornya cuma satu ya, Mas Chris, karo Mas Raden Kaya. Cip. Operator cuma satu, dibantu Mas Trisno. Iya, baik. Mantap jiwa. Kayu panjang 3 meter. Buat orderan 25 x 21 cm. Mas Asmuni Al-Baghdadi. Ya ini kayu terakhir ya. Yang mau dipangkas, dipoles. Bener-bener maniak jadi. Ya, operator sedang musyawarah dengan pemilik kayu. Biasa dipakai untuk pembuatan gebyok jadi. Ya persegi ya. Persegi yang sangat keras. Pengerjaan sudah selesai ya, selesai dilaksanakan oleh Raden Her dan Mas Trish. Ya, kayu jenis ini biasanya dijual per kubik ya, bukan per batang tapi per kubik. Kemarin-kemarin didatangkan dari truk dari daerah Klaten, Jawa Tengah. Itu ada Fadilah Jadi. Thank you.
Ya ini satu batang harganya 1 juta rupiah bahkan lebih. Repet. Kancu. Oh, Cina, Cina Jokowi. Oh, blasteran. Berarti mbah-mbah ya. Iya, Raine. Video penutup. Ada kayu panjang lagi nih. Orderan dari Al Baghdadi. Oke, salam hormat dari admin Jati Api Proyek Deg ya. Semoga video tadi bisa menghibur dan untuk menampung semua beban pikiran kita terhibur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.